Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro keempat, tahun 1853 sampai dengan tahun 1881. Nama kecil Raden Mas Sudiro, lahir 3 Maret 1811, dewasa bernama Pangeran Haryo Gondokusumo, adalah cucu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro II dan menantu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro III. Pada tanggal 25 Maret 1853, mengganti kedudukan Mangkunegoro III dengan sebutan Pangeran Aryo Adipati Prabu Perang Medono, Letnan Kolonel Komandan Legiun Mangkunegaran. Dan tahun 1857 ditetapkan sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro IV, Kolonel Komandan Legiun Mangkunegaran. Beliau mendirikan pabrik gula di Tasikmadu dan di Colomadu. Keberhasilan peningkatan hasil bumi mendorong NIS, Nederland Indische Spoor, menginvestasikan pembangunan jalan kereta api untuk hasil bumi dan penumpang manusia. Tanggal 2 Juni 1863, bersama Sunan Pakubuwono IX dan Gubernur Jenderal Baron Stud, menghadiri peletakan batu pertama pembangunan stasiun kereta api Balapan Solo. Bidang seni budaya maju pesat. Karya sastra yang terkenal adalah Wedotomo, Tripomo, dan Gending Ketawang Puswawarno terpilih mewakili jenis musik dunia, dibawa oleh pesawat Voyager pada tahun 1977 keluar angkasa. Musik tersebut berada pada urutan kedua setelah karya Bach. Ketawang Puspawarno direkam pada piringan tembaga berlapis emas. Untuk merawat arsip dan buku, pada tanggal 11 Agustus 1867 didirikan Rakso Pustoko yang kemudian menjadi perpustakaan. Berbagai koleksi tersimpan dengan baik. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro IV wafat pada tanggal 2 September 1881 pada usia 70 tahun, dimakamkan di Astono Girilayu.